Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. So hari ni kita akan masuk tajuk yang baru iaitu ekosistem paya bakau. Jadi hari ni cikgu nak bawa awak pergi lawatan. Yay! Okay, so dah lama kan kita berkurung je kat dalam rumah, tak pergi mana-mana. So cikgu akan bawa awak pergi lawatan hari ni. Okay, kat mana lawatan kita ni? Cikgu nak bawa awak pergi Taman Negara Johor Tanjung Piai dan Taman Negara Pulau Kukup. So, kedua-dua taman negara ini terletak di Pontian, dalam 2 jam lah perjalanan. Okey? So cepat. Bas dah tunggu dah tu. Jom. Kita dah sampai. Selamat datang ke Taman Negara Johor Tanjung Piai. Taman negara ini terletak berhampiran di Tanjung Piai di Mukim Serkat, daerah Pontian, Johor. Ia merupakan tanah paling selatan di benua Asia. Ia menyimpan pelbagai khazanah berharga alam semula jadi yang kaya dengan hutan, hidupan paya bakau serta flora dan fauna. Dengan keluasan 926 hektar, Taman Negara Tanjung Piai menempatkan mercu tanda daratan penghujung di benua Asia, iaitu peta dunia yang dibina di atas sebuah pelantar menghadap Selat Melaka. Jom kita masuk Taman Negara, jom. Okey, dekat depan pintu masuk ni ada sebuah mercu tanda telah dibina bagi menandakan tanah terselatan benua Asia. Ia dibina pada tahun 2001. Gentian konkrit mesra alam berukuran 20 meter tinggi dan 10 meter lebar ini dibina oleh Kerajaan Negeri Johor. Warna kelabu pada mercu tanda Tanjung Piai menggambarkan kekayaan hutan paya bakau dan dataran lumpurnya. Dua pelepah paku piai raya diukir di permukaan mercu tanda bagi mengabadikan sejarah nama Tanjung Piai. Pokok paku piai didapati tumbuh dengan banyaknya bersama dirian bakau di sini. Tanjung pula bermaksud tanah ataupun tanah tinggi yang menganjur ke laut. Peta dunia yang terpapar menjelaskan kedudukan sebenar tanah terselatan benua Asia supaya ia dapat dihayati dan dihargai oleh para pelawat. Korang nampak tak ada benda merah dekat sebelah monumen ni? Apa ni? Ini adalah peti pos penghujung selatan tanah besar Asia. Bangga okey kita ada dekat sini. Sambil melawat Taman Negara Johor Tanjung Piai, kita boleh pos surat. Peti pos ini disediakan dengan tujuan memudahkan pelancong maupun penduduk tempatan untuk mengepos surat ataupun poskad yang memaparkan imej monumen Tanjung Piai sebagai kenangan. Seronok kan? Acha macam Jiun tak hantar surat dari Kanada. Alah yang dalam cerita Goblin tu. Okey, jom kita teruskan lawatan kita pada hari ini. Okey. Ekosistem paya bakau ini terdiri daripada dua komponen utama, iaitu komponen abiosis dan yang kedua adalah komponen biosis. Apakah yang dimaksudkan dengan komponen abiosis? Komponen abiosis adalah komponen bukan hidup. Pokok bakau merupakan tumbuhan tropika yang biasa ditemui di kawasan muara sungai, iaitu di tempat pertemuan di antara lautan dan sungai. Tumbuhan ini berjaya menyesuaikan diri dengan komponen abiosis yang ekstrim. Okey, contoh-contoh komponen abiosis ekosistem paya bakau ialah ia terdedah kepada ombak dan pasang surut air. Yang kedua, tanah yang lembut, berselut, berlumpur dan kurang pengudaraan. Yang ketiga, terdedah kepada tiupan angin yang kencang. Yang keempat, kandungan garam di dalam tanah yang tinggi dan kepekatan oksigen terlarut yang sangat rendah di dalam air. Ia juga terdedah kepada keamatan cahaya matahari yang tinggi dan percambahan biji benih di kawasan pasang surut air. Kesian kan pokok paya bakau ni. Tapi jangan risau, Tuhan tu maha kaya. Pokok bakau mempunyai ciri-ciri khas untuk kemandirian spesiesnya. Nanti cikgu ceritakan ya. Tajuk yang kedua pada hari ini adalah komponen biosis. Apakah yang dimaksudkan dengan komponen biosis?
komponen biosis adalah benda hidup. Terdapat pelbagai komponen biosis yang hidup di kawasan hutan paya bakau ini. Okey, kalau kita tengok kat bawah tu tu adalah apa, ikan apa tu? Dia boleh berjalan lah. Itu adalah ikan belacak. Okey, ni apa benda ni? Ini adalah siput barongan dan banyak lagi hidupan laut seperti kepah, ketam yang menjadikan hutan paya bakau ini sebagai tempat habitat dia. Okey, ha, tengok ada monyet juga tu. Monyet tu bawa baby. Okey, ini apa pula ni? Ini adalah lotong cikong. Namanya adalah lotong cikong ataupun ada juga spesies lotong kelabu. Yang ini lotong cikong ni. Lotong cikong ni dia menghabiskan almost seluruh hayatnya di atas pokok sebab dia adalah binatang yang pemalu. Alalalala, comelnya baby dia. Baby dia colour orange. Okey, jom cikgu bawa pergi jeti. Kat sini ada satu jeti. Jeti ini menghadap ke tiga buah negara. Okey, kita boleh nampak tiga buah negara iaitu Malaysia, Indonesia dan juga Singapore. So daripada dekat jeti ni awak boleh nampak dekat sana tu itu adalah Pulau Karimun, Indonesia dan di sebelah sana lagi itu adalah Singapore. Dan kita sekarang berada di atas perairan Malaysia. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Ciri penyesuaian pokok bakau. Pokok bakau mempunyai ciri khas untuk kemandirian spesiesnya. Sebelum ni saya dah cakap kan, dia hidup dekat tempat yang cahaya mataharinya sangat terik. Lepas tu ombak sangat kuat, angin kencang dan macam-macam lagi. Okey, kita tengok ciri penyesuaian pokok bakau. Pada bahagian daun, pokok bakau mempunyai daun berkutikel tebal serta stoma terbenam yang dapat mengurangkan kadar transpirasi. Pokok bakau juga mempunyai daun sukulen yang dapat menyimpan air serta mempunyai struktur khas yang dikenali sebagai hydatod. Ini adalah untuk menyingkirkan garam berlebihan. Daun yang tua dapat menyimpan garam dan akan gugur apabila kepekatan garam yang disimpan terlalu banyak. Okey, kita tengok pula pada bahagian akar. Pokok bakau ni dia menyesuaikan diri dia dan ada akar yang dipanggil sebagai akar pneumatophore. Akar pneumatophore ni merupakan unjuran akar pendek dari permukaan tanah untuk pengudaraan di kawasan yang sering ditenggelami air. Akar ini membantu pertukaran gas antara akar yang tenggelam dengan atmosfera melalui lenticel. Contoh pokok-pokok yang mempunyai akar pneumatophore adalah Avicennia sp. Jenis akar yang kedua adalah akar jangkang. Akar jangkang tumbuh bercabang daripada bahagian bawah batang pokok bakau. Akar ini mencengkam di dalam tanah dengan kuat untuk memberi sokongan bagi melawan tiupan angin dan juga ombak yang kuat. So, contoh pokok yang mempunyai akar jenis jangkang ini adalah Rhizophora sp. Okey, akar jangkang ini adalah contoh pokok Rhizophora. Okey, sini cikgu nak tunjuk. Ini merupakan akar jangkang pokok bakau minyak yang tertinggi di Tanjung Piai. Ketinggian akar ini adalah setinggi 14 kaki atau 4.27 meter dari aras tanah. Ciri penyesuaian yang ketiga adalah akar baneh. Akar baneh merupakan sejenis akar dengan struktur kepingan yang menebal untuk menambahkan luas permukaan dasarnya. Akar ini menyokong pokok yang tumbuh di atas tanah yang lembut bersempadan dengan daratan. Okey, contoh untuk pokok yang mempunyai akar jenis baneh ini adalah Bruguera sp. So ini adalah contoh pokok Bruguera sp. Okey, penyesuaian yang terakhir yang dilakukan oleh pokok paya bakau ialah biji beneh. Disebabkan pokok paya bakau ni, saya dah cerita tadi, dia hidup di kawasan yang berair, sentiasa dikelilingi oleh air. Jadi, biji beneh pokok paya bakau adalah berbentuk viviparity. Biji beneh viviparity bercambah dan tumbuh semasa masih melekat pada pokok induk. Hal ini membolehkan biji beneh yang jatuh tercacak di atas tanah berlumpur tidak akan dihanyutkan oleh ombak. So, bila dekat atas pokok tu, dia dah bercambar. Tak macam biji beneh daratan yang lain.
Okey, tiba masa yang kita tunggu-tunggu sekali. Saya nak bawa awak pergi mana? Okey, kita pergi titik penghujung selatan benua Asia yang saya heboh-hebohkan awal-awal lawatan tadi tu. Okey. Dekat sini ada satu globe yang dibina dan tertulis penghujung selatan benua Asia. Di titik inilah, di tempat inilah paling hujung sekali benua Asia yang sebesar-besar benua Asia tu. Inilah yang paling selatan. Okey, beruntung kita dapat datang sini . Selesai sudah kita punya lawatan dekat Taman Negara Tanjung Piai ni. Tapi janganlah sedih. Kita nak pergi Taman Negara Pulau Kukup pula. Okey, jom cepat-cepat. Sekejap je dah sampai dekat Kukup ni. Dekat je dengan Taman Negara Tanjung Piai tu. Okey, untuk pergi ke Pulau Kukup ni, kita kena naik bot tau. So awak kena berhati-hati naik bot. Tapi tak jauh pun pulau ni. Alah, dalam 5 minit dah sampai lah kot dekat pulau tu. Jangan takut lah. Okey, saya cerita sikit pasal Pulau Kukup ni. Pulau ini menjadi penampan angin kencang dari Selat Melaka. Lokasinya di antara Selat Melaka dan Selat Kukup. Pulau ini juga berhampiran dengan Pulau Pisang. Pulau ini menjadi lokasi menarik bagi burung Ramsar yang terbang singgah semasa berhijrah dari benua Australia yang panas ke hemisfera utara yang lebih sejuk. Pulau Kukup juga turut mendapat pengiktirafan sebagai tanah lembap berkepentingan antarabangsa, juga dikenali sebagai Ramsar. Pulau Kukup merupakan pulau paya bakau tanpa penduduk kedua terbesar di dunia. Okay, kawasan hutan paya bakau seluas 647 hektar di Pulau Kukup mewakili 3/4 daripada keseluruhan hutan bakau di negara ini. Pulau ini mendapat pengiktirafan sebagai tapak tarikan biodiversiti Ramsar sebagai kawasan pembiakan 12 spesies fauna termasuk 76 spesies burung. Okey, baik-baik jalan . Jangan jatuh. Baik-baik. Okey, sambil-sambil kita menikmati keindahan Pulau Kukup ni, saya nak ceritakan sedikit proses yang biasa berlaku di kawasan paya bakau ni. Tajuk yang seterusnya adalah pengkolonian dan sesaran. Sesuatu ekosistem boleh berubah akibat fenomena alam semula jadi seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan kemarau serta aktiviti manusia seperti perlombongan sehingga mengakibatkan semua organisma mati ataupun bermigrasi. Walau bagaimanapun, dalam satu jangka masa yang panjang, kawasan yang kosong ini akan dihuni oleh hidupan lain yang dipanggil spesies perintis, iaitu spesies yang mula-mula menduduki suatu kawasan yang belum pernah ditubuhi oleh spesies-spesies lain. Okey, awak bayangkan Pulau Kukup ni dulu kosong. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa hidupan pun yang ada dekat sini. Okey, daripada kawasan yang kosong tu, tumbuhan mula menakluki tempat yang belum diduduki, membiak dan membentuk koloni di kawasan tersebut. Okey, dan selepas pengkolonian berlaku, berlakulah proses sesaran, iaitu sesetengah spesies tumbuhan yang dominan di sesuatu habitat perlahan-lahan akan digantikan oleh spesies lain yang dipanggil penyesar. Okey, hari ini kita akan belajar pengkolonian dan sesaran kawasan paya bakau. Okey, dekat kawasan pantai ni, dekat paya bakau ni, kita ada 3 zon, iaitu zon garis pantai, zon tengah dan zon belakang. Zon garis pantai paling terdedah kepada ombak besar. Zon ini ditumbuhi oleh spesies perintis iaitu pokok Avicennia SP, juga dikenali sebagai pokok api-api dan Sonerasia SP, iaitu pokok perepat. Sistem akar yang meluas dan pneumatophore membantu pokok memerangkap lumpur dan bahan organik yang dibawa oleh air pasang. Hal ini menyebabkan berlakunya pengumpulan lumpur secara beransur-ansur. Oleh itu, tanah akan menjadi lebih tinggi dan juga padat. Rhizophora SP menyesarkan dan menggantikan spesies perintis ini.
Okey, kita cerita pula pasal zon tengah. Zon tengah terletak di sepanjang sungai berdekatan dengan muara. Ditumbuhi oleh pokok Rhizophora sp, iaitu dikenali juga sebagai pokok bakau minyak. Ia mempunyai akar jangkang berselirat yang dapat memerangkap ranting kayu dan lumpur yang hanyut serta menyekat aliran arus air. Pemerangkapan lumpur menyebabkan pemendapan berlaku dengan lebih pantas. Tebing menjadi lebih tinggi dan kering kerana kurang dilimpahi air laut semasa air pasang. So tanah sekarang ni dia menjadi kurang sesuai untuk pertumbuhan Rhizophora sp. Sebaliknya ia lebih sesuai untuk Bruguera sp. Jadi Bruguera sp akan menyesarkan dan menggantikan Rhizophora sp. Okey, setakat ni faham tak ceritanya? Kita pergi kepada zon belakang pula. Zon belakang dia terletak jauh ke daratan. Tanah menjadi lebih tinggi, keras dan hanya dilimpahi air laut semasa air pasang. Ditumbuhi oleh pokok Bruguera sp, juga dikenali sebagai pokok tumbuh merah. Pokok Bruguera sp ini mempunyai akar banir untuk memerangkap lebih banyak lumpur dan juga kelodak. Proses pemendapan membentuk paya baharu yang akan mengunjur ke laut. Pantai yang lama menjadi semakin jauh daripada laut. Tanah di pantai berubah menjadi daratan serta sesuai untuk pokok daratan seperti Nipah fruticans dan juga Pandanus. Pokok daratan akan menyesarkan dan menggantikan pokok Bruguera sp. So, proses ini akan berlaku secara berterusan dan sehinggalah terbentuknya hutan. Sampailah kita kepada tajuk yang terakhir pada hari ini, iaitu kepentingan ekosistem paya bakau. Kepentingan ekosistem paya bakau yang perlu awak semua tahu ada 4, iaitu yang pertama adalah sebagai zon perlindungan, yang kedua adalah sebagai sumber perikanan, yang ketiga sebagai sumber perhutanan dan yang keempat sebagai sumber makanan dan ubat-ubatan. Okay, sebagai zon perlindungan, hutan paya bakau menjadi penampan semula jadi bagi mengurangkan kelajuan ombak dan angin yang sampai ke kawasan hutan paya bakau. Hutan paya bakau menjadi tempat perlindungan kepada ikan-ikan kecil, udang dan juga ketam daripada pemangsa dan pergerakan arus air serta ombak yang kuat. Hutan paya bakau juga menjadi kawasan perlindungan dan tempat mencari makanan bagi pelbagai spesies burung yang bermigrasi. Saya dah ceritakan burung-burung yang bermigrasi daripada negara lain. Kepentingan ekosistem paya bakau yang kedua adalah sebagai sumber perikanan. Hasil laut seperti ikan, udang, ketam dan juga siput menjadi sumber pendapatan para nelayan di kawasan paya bakau. Perairan di kawasan paya bakau menyokong industri sangkar terapung untuk menternak spesies komersial. Okey, contohnya yang kita lihat sepanjang perjalanan balik daripada Pulau Kukup tadi, kita ada lihat ada kawasan sangkar-sangkar ikan. Ini merupakan sumber pendapatan bagi nelayan di sini. Kepentingan ekosistem paya bakau yang ketiga adalah sebagai sumber perhutanan. Kayu bakau boleh digunakan untuk membuat sampan, perangkap ikan dan juga kerangka bangunan. Kayu bakau juga boleh digunakan untuk membuat barangan kraftangan. Kayu bakau juga dibakar di dalam relau untuk menghasilkan sumber bahan api, iaitu kayu arang. Kepentingan ekosistem paya bakau yang seterusnya, iaitu yang terakhir, adalah sumber makanan dan ubat-ubatan. Okay. Buah Avicennia sp boleh dimakan sebagai sayur. Kekacang pokok Avicennia sp boleh direbus dan dimakan manakala bunganya menghasilkan madu. Okey, buah Sonerasia sp digunakan dalam pembuatan bahan minuman. Buah Naipa sp boleh dimakan dan air daripada buahnya boleh digunakan dalam pembuatan cuka dan juga nira. Tahu nira? Okey, kulit pokok Bruguera sp digunakan untuk merawat penyakit cirit berit. Best ke tak lawatan kita pada hari ini? Cikgu bawa pergi mana? Taman Negara Tanjung Piai dan Taman Negara Pulau Kukup.
PKP-PKP pun kita boleh jalan. No problem, cikgu bawa. Jadi apakah kesimpulan yang boleh awak buat? Kita seharusnya menjaga ekosistem paya bakau ni. Dengan cara apa? Kita jangan buang sampah merata-rata. Sebab ekosistem paya bakau ni, dia boleh memerangkap sampah. Okey, dan apabila pokok-pokok telah ditebang, kita perlu menanam semula pokok tersebut. Supaya 20-30 tahun akan datang, pokoknya akan besar semula. Okey, dengan ini berakhirlah sudah kita punya lawatan ke Taman Negara Tanjung Piai dan Taman Negara Kukup. Okey, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.